Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan prediksi ciri-ciri jodoh zodiak Gemini. Pembacaan ini itu secara umum ya. Jadi energi yang ketarik di sini adalah energi banyak Gemini. So bisa resonate sebagiannya di kamu, bisa aja resonate sebagiannya di Gemini-Gemini yang lain, dan bisa juga vice versa. Bisa ini yang saya bacakan adalah kamu, yang kamu alami dan kamu rasakan, atau yang dia rasakan ya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya, karena ini energi juga terbolak balik ya. Kalau kamu ingin personal reading, silakan chat saya melalui nomor WhatsApp yang ada di dalam description box ya. Kita akan melakukan private reading melalui WhatsApp ya, chatting WhatsApp. Oke. Seperti biasa, ada 10 kartu ya, dan satu kartu bottom of the deck. Itu yang tampil di berjejer di depan sana itu adalah batu bacan dan batu obi ya. Keunikan batu bacan itu kalau kita tanam langsung di tanah dia hilang. Menurut cerita sih ya, waktu itu saya pernah nanam dan saya cari ulang, lepas 2 hari saya cari ulang ya, saya gali lagi tempatnya karena ada yang mau beli, ternyata udah hilang. Terus saya tanya ke teman-teman, katanya tidak boleh ditanam begitu saja. Tetap kalau dia kena tanah nanti dia balik ke tempatnya di mana asalnya gitu. Jadi batu ini tuh katanya hidup. Energinya tuh hidup, bisa enggak tahu ya. Mungkin itu secara gaib kali ya. Ya setiap apa? Batu apa ya? Batu yang memiliki nilai jual itu pasti ada keunikan dan kegaibannya tersendiri ya. Jadi itu koleksi saya. Oke, kita masuk ke pembacaannya. Yang pertama di sini Queen of Pentacles, the Emperor, Five of Cups, ada Five of Wands, Two of Pentacles, the Chariot, Three of Wands, Three of Cups, the Star, Six of Wands, dan the bottom of the deck-nya ada Page of Swords. Oke. Pertama-tama saya masuk ke dalam kisah cinta kalian dulu ya. Sebelum masuk ke ciri-ciri jodoh kamu zodiak Gemini ya. Oke, Gemini. Mungkin orang yang mendirikan kamu saat ini ya, kalian tuh sama-sama merasa kesepian. Kalian masih bertanya-tanya tentang hubungan kalian. Ya. Mungkin karena terkait finansial atau perencanaan untuk pernikahan ya, kalian tuh masih menunggu ya pencapaian finansial ya, yang masih dalam tanda tanya untuk mencapai tujuan kalian atas komitmen kalian yang sudah kalian pernah jalin gitu ya. Jadi ini ciri-ciri jodoh kalian itu yang apa problemnya tuh yang seperti ini gitu, kalian rasakan sendiri ya. Kemudian the Emperor, karakternya tuh ya cukup keras dia orangnya ya, berprinsip ya, ego juga ya, mungkin dia sedikit pengatur, otoriter ya, dia menguasai ya, dia maunya di atas kamu gitu ya, atau kamu sendiri yang seperti itu, ini vice versa juga ya. Kemudian tetapi dia pikirannya cukup dewasa juga ya, dia orang yang berprinsip, memiliki konsep hidup ya. Tetapi dia romantis loh ya. Jadi kamu, kalau kamu merasakan ini adalah orang yang berdiri dengan kamu saat ini, atau bisa saja ini mantan kamu, atau orang yang sudah pernah kamu kenal, teman kamu, atau orang yang akan datang ya. Jadi sesuaikan saja dengan yang sudah kalian lewati, yang sedang kalian hadapi, atau yang akan kalian dapatkan nanti ya, temukan nanti. Oke. Jadi kalau kalian menemukan ciri-ciri seperti ini, berarti itulah adalah ciri-ciri jodoh kalian ya. Oke, kita masuk lagi ke Five of Cups. Untuk saat ini ya, kalian tuh merasa sedih ya,
karena sudah cukup lebih dari 3 tahun ya, saya melihat sini 3 bulan atau 3 hari, entahlah, kalian sudah saling mengenal ya. Tetapi yang kalian jalani ini ya, saya merasa seperti kalian merasa sia-sia gitu. Karena apa? Kalian merasa selalu dirugikan, atau dalam hubungan ini tuh kebanyakan menyedihkan, menyedihkan, merugikan, dan menyesalkan gitu. Ingin rasanya kalian tuh move on dari hubungan ini, tetapi masih ada 2 cangkir di sana ya, yang kalian tidak lihat ya, tidak perhatikan ya. Jadi sepertinya masih ada harapan untuk bertahan dalam hubungan ini, tetapi kalian tuh gimana ya, sudah cukup lelah ya dalam hubungan ini ya. Kemudian 5 of Wands, di antara kalian berdua ini sering bertengkar ya, sering ada percekcokan atau argumen ya. Namun kamu ya, atau dia ya, masih tetap memperjuangkan hubungan ini, walaupun kalian tahu bahwa hubungan ini terlalu banyak konflik gitu ya. Oke, di 2 of Pentacles, kalian tuh selalu berusaha untuk menstabilkan kembali hubungan, walaupun hubungan ini kadang naik, kadang turun. Pokoknya kalian tuh terambang ambing dalam problem ya. Itu ciri-ciri jodoh kalian tuh seperti itu, seperti kisah yang kalian alami ya. Kalau nanti kalian mendapatkan pasangan terus ceritanya seperti ini ya, berarti itu ciri-ciri jodoh kalian ya. Kemudian The Chariot, orang ini tuh suka mengadakan orang ketiga gitu, dia suka berselingkuh, suka mengadakan cinta baru ya. Namun dia menutup hatinya dari kedua pihak itu, yang dia tertuju hanya ke satu apabila itu yang dia rasa terbaik, dan selalu ada simpanan buat dia. Karena ini bagi yang masih berpacaran ya. Orangnya tipenya seperti ini, dia suka berhubungan dua, punya 2 cinta gitu, hobinya seperti itu ya. Emang orangnya begitu. Walaupun dia cinta kamu, tetapi dia karakternya memang seperti itu, suka melirik yang lain juga ya. Emang dia serius ke kamu, tetapi dia suka bermain-main yang menyimpang dari luar. Itu sudah karakternya dia ya. Oke. 3 of Wands. Di sini ya, kalian tuh seperti saat ini tuh sedang berada di tempat yang jauh gitu, saling berjauhan, tetapi saling menanti kabar ya. Dan orang ini ya, dia itu walaupun dia ada lebih dari 2 hubungan, mungkin kamu orang ketiga atau kamu orang pertama dari kedua orang baru, tetapi dia akan melepaskan yang lain demi kamu gitu. Dia tetap menunggu kabar kamu walaupun kalian terpisah nih ya. Dia tidak pernah berhenti untuk menanti kamu, mencari tahu kabar kamu ya. Dan kamu pun selalu dihubungi oleh dia ya, walaupun kalian sudah berjauhan dan mungkin LDR-an, mungkin kalian putus, tetap aja dihubungi kamu kembali. Ini ciri-ciri dia seperti itu ya. Memang sedikit ego sih. Nah, kan ada 3 of Cups ya. Mungkin saat ini tuh dia berhubungan dengan orang yang sudah dia kenal, atau sahabat dia, atau sahabat kamu, teman kamu, atau orang yang kamu kenal ya. Dia pernah menjalin hubungan dengan orang di sekitar kamu gitu, yang kamu kenal, atau sahabat dia sendiri, teman dia sendiri, teman kerja ke, teman satu tim, atau dalam sebuah organisasi, atau teman melalui media sosial, dan itu kamu tahu gitu. Atau mungkin kamu yang pernah mengadakan orang ketiga, kalian sama-sama mengadakan orang ketiga, tapi
hati kalian tuh satu. Kalian sama-sama saling menanti, mengharapkan, menunggu, memberi kabar. Kalian tuh seperti itu. Karena saya melihat di sini ada yang mungkin masih sama-sama muda ya. Oke. Jadi kalian masih menjelajahi, masih berkelana dalam mencari cinta. Makanya kalian tuh nggak bisa diam dengan satu hubungan aja. Kalian sering mengadakan hubungan lebih dari satu karena kalian masih mencari gitu, mencari yang pas gitu ya, masih dalam pengelanaan gitu ya. Kalau kamu menemukan ciri-ciri dia seperti itu, sering mengadakan orang ketiga, atau dia pernah menjalin hubungan dengan orang yang kamu kenal, atau di tempat kerja dia, atau teman dia sendiri, atau di lingkungan kamu, itulah jodoh kamu ya. Kemudian the star. Ya, ketika bersama kamu itu dia memperlakukan kamu tuh bagai sang ratu. Dia menjanjikan segala sesuatu yang dia punya tuh pingin dia berikan kepada kamu, dan dia mengusahakan, dia selalu membuat kamu tuh berbahagia gitu. Seperti kamu menggapai bintang-bintang kamu, dia mendukung karir kamu, dia mendukung pendidikan kamu. Kalau kalian yang masih sekolah atau yang masih di jenjang kuliah ya, di bangku kuliah, dia itu mendukung kamu, itu ciri-cirinya dia ya. Bahkan dia pernah bercerita tentang harapan dia dan mimpi dia untuk berbahagia dengan kamu. Kalau kamu menemukan sosok seperti ini yang pernah berkata-kata seperti itu, menjanjikan, dan dia pernah membahagiakan kamu, kamu pernah merasakan happy-nya dunia ini ya, kamu pernah merasakan banyak angan-angan dengan dia, angan-angan bahagia dari ya kata-kata manisnya itu ya, harapan yang diberikan kepada kamu, janji-janji, atau memang perlakuannya juga demikian membuat kamu pernah merasa bahagia, menspesialkan diri kamu. Ah, itulah dia ciri-ciri jodoh kamu ya. Kemudian di Six of Wands ya, orang ini itu ya, dia selalu menangkan pertarungan ya, atau apa ya, kompetisi gitu. Jadi dia nggak pernah nyerah untuk mencapai apa yang dia mau gitu. Apapun itu ya, dia selalu memenangkan, termasuk kamu. Walaupun kamu sering mengadakan orang ketiga atau orang keempat, kelima dan lain-lain, tetap aja mereka tuh terkikis, terdokis, terhempas gitu. Karena dia tidak pernah menyerah ya. Dan dia selalu berusaha untuk memenangkan kompetisi ya, atau persaingan dengan orang-orang yang mengincar kamu atau sudah terlanjur menjalin hubungan dengan kamu gitu. Dia selalu pukul rata gitu, nabrak dia, pokoknya dia selalu memenangkan hati kamu gitu. Itu ciri-cirinya dia ya. Kemudian Page of Swords, saya melihat di sini beberapa dari kaliannya, cinta kalian tuh menggebu-gebu, tetapi kalian terstagnansi oleh keadaan atau apa ya, mungkin argumen yang terlalu intens ya. Kalian tuh sering stagnan dalam hubungan ya, seperti itu ya ciri-ciri jodoh kalian ya, Gemini. Ya, dia itu sebenarnya dia mencari hubungan lain hanya untuk mengobati rasa kesepiannya kepada kamu. Kemudian dia memang orangnya berprinsip, keras kepala, ya. Dia dewasa, dia romantis, dia sedikit egois, karena memang jiwanya memang seorang pemimpin, ya. Karakternya memang karakter pemimpin, jadi dia itu tegas, ya. Menurut dia, ya, kalau kamu mencintai dia, ya kamu harus ikut dia dong, ya. Tetapi dia juga bijaksana ya, jadi dia mampu menyesuaikan gitu. Kalau kamu lebih keras, dia juga pun mengikuti gitu.
Intinya dia pingin mencari pasangan itu yang setara dengan karakter dia gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi dalam hubungan kalian itu selalu, walaupun berjauhan, kalian itu selalu mendapat kabar yang baik dari dia, kabar yang menyenangkan, yang membahagiakan dari dia gitu ya, walaupun kalian LDR-an. Kemudian ya mungkin saat ini atau pernah gitu kalian pernah berusaha untuk move on dari hubungan ini karena ada salah satu pihak yang pernah mengadakan orang ketiga dan itu adalah sahabat dia sendiri atau sahabat kamu, teman kamu ya. Itu ciri-ciri cinta kalian ya, ciri-ciri jodoh kalian yang pernah kalian alami problemnya gitu dalam menjalani hubungan atau yang akan datang nanti kalau ada orang baru ya. Kemudian five of wands kita kaitkan dengan sandingkan dengan the star. Nah, ya konflik yang kalian apa sering terjadi itu hanya karena tentang harapan kalian gitu. Kalian punya satu tujuan yang sama, ingin menggapai cita-cita kalian, ya. Mungkin dia ingin mencapai apa fokus di karirnya, kamu juga demikian. Ini membuat kalian mungkin berjauhan dan mungkin saling curiga dan ini menyebabkan konflik. Dan ada beberapa dari kalian mungkin beberapa pihak tidak menyetujui hubungan kalian, tetapi ya kalian punya harapan untuk bersatu, tetapi terlalu banyak rintangan dalam hubungan kalian gitu. Kemudian Two of Pentacles dengan kalau kita sandingkan dengan Six of Wands ya. Serumit apapun masalah yang kalian hadapi ya, kalian tuh berusaha untuk tetap seimbang, tenang ya, tetap bisa mengendalikan ya. Mungkin dia yang selalu bisa menguasai situasi ya, ya dia bisa mengalihkan ya, dia pandai merayu ya, dan seberapapun kamu menjalin hubungan dengan yang lain, sampai di sini dia selalu bisa menguasai kamu karena dia tahu kamu, dia lebih mengenal kamu dan dia lebih memahami kamu. Jadi kalaupun kamu mengadakan dua hubungan, tetap aja hati kamu ke dia karena mungkin kamu sudah terbiasa dengan dia atau hanya dialah yang bisa mengerti kamu ya, hanya dialah yang menyenangkan buat kamu ya. Namun kalian banyak karena rintangan itu yang membuat kalian tuh sering stagnan dalam hubungan. Oke, sampai di sini ya. Kemudian kita cari tahu tentang kapan ya. Kalau ciri-ciri kulitnya, warna kulit, ciri-ciri fisiknya ya. Dia orang yang cukup dewasa. Ya. Pribadi yang kuat, karakternya itu ya. Orangnya fisiknya itu tinggi ya, tidak terlalu tinggi dari kamu ya, tetapi fisiknya bagus lah ya. Orang ya fisiknya tuh apa ya, kekar gitu ya, bodinya bagus gitu ya. Itu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia tinggi juga, bodinya cukup padat ya. Langsing tetapi padat gitu ya. Terus kulitnya itu ada yang hitam manis tapi kulitnya cerah-cerah gitu ya. Hitam manis tapi cerah. Dan ya seperti itu ya. Tidak hitam, tidak putih. Dia sedang-sedang aja gitu. Kemudian kapan kalian bertemu nanti dengan orang itu? Yaitu mungkin 10 bulan yang lalu atau 10 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu atau 10 hari nanti, 10 minggu nanti atau 10 bulan nanti, di bawah dari 1 tahun atau sebelum 1 tahun kemarin. Ya, atau sesudah 1 tahun kemarin. Oke? Okay?
Oh ya, kalau dia berasal dari zodiak apa? Saya melihat di sini ada zodiak yang paling kuat itu ada tiga zodiak, yaitu The Emperor ya, The Chariot atau The Star ya. Ada tiga elemen apa ya? Tiga zodiak itu kalian berdealing nanti atau sudah berdealing dengan ciri-ciri jodoh kamu, yaitu dia berasal dari zodiak Aries, Cancer dan Aquarius. Oke? Okay? Tapi kalau kita lihat dari elemennya, mereka berasal dari paling dominan yaitu dari fire sign, yaitu Aries, Leo, Sagittarius. Yang dominan kedua yaitu earth sign ya, atau dari elemen tanah yaitu Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian yang dominan ketiga ya, kalian berdealing nanti dengan atau sudah berdealing dengan elemen air yaitu atau water sign ya, berasal dari elemen water sign yaitu Cancer, Pisces dan Scorpio. Yang dominan paling terkecil yaitu dari elemen udara yaitu Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Sampai di sini ya. Semoga ini sedikit menggambarkan tentang ciri-ciri jodoh kalian ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.